Oke, gue mendapatkan tipe V armor. Kita lihat guys, dimana untuk mendapatkan ini sangat mudah. Kalian tinggal rotasi aja di bagian crown dan membutuhkan kurang lebihnya 55% ya, dan nanti akan mendapatkan tipe V armor SSR untuk relic sendiri. Oke, kita akan coba untuk menggunakan reliknya. Kita kerahkan terlebih dahulu, kita ganti tipe armor. Dan seperti inilah bagaimana untuk menggunakannya. Wow, I see, seperti story ya. Kita menjadi sebuah robot tank tenaga. Pedan. Wow. Wow, keren, 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 keren. Oke. Dan CD-nya kurang lebihnya 200. Dan dia meledak juga. Wait on. Yap. Mungkin segitu aja. Dimana untuk menggunakan tipe V armor saat keadaan genting aja ya, kalian menggunakan tipe V armor itu. Atau pas saat melawan musuh dengan menggunakan physical basic attack, kalian bisa menggunakan itu. Serta dia bisa untuk shoot seperti panah ya. Kita penembak jitu loh, ibaratnya seperti itu. Jangan lupa bahagia, see you next time, and bye-bye.